Satu pergaduhan antara dua jiran tercetus selepas salah seorang daripadanya difahamkan membuat bising sehingga menimbulkan rasa tidak senang penghuni lain. Video insiden tersebut yang tular sejak Ahad itu dipercayai berlaku di sebuah apartmen di Tampa, Johor. Menerusi video tersebut, seorang individu lelaki dilihat sedang mengamuk dan berada di hadapan pagar sebuah unit rumah di bangunan tersebut dengan menjerit kepada beberapa orang penghuni di dalam rumah itu. Lelaki tersebut yang turut memegang kayu baseball ditemani seorang wanita yang dipercayai merupakan ahli keluarganya. Individu tersebut didapati memukul pagar dengan kayu tersebut dan membuat ancaman sambil turut merosakkan rak tempat meletak kasut yang diletakkan di luar unit kediaman itu. Pada masa yang sama, beberapa penghuni yang berada di dalam rumah tersebut dilihat turut berang dengan tindakan lelaki itu. Beberapa orang jiran juga didapati cuba menenangkan kedua-dua pihak terbabit. Bagaimanapun, tarikh dan waktu kejadian itu tidak dapat dipastikan. Setakat ini, pihak berkuasa masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden tersebut. Bagaimanapun, rata-rata warganet melahirkan kekesalan mereka terhadap pergaduhan yang berlaku. Sampai jumpa.